Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok biar taubat ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar, dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, bakar, dibakar kan itu rokok, udah dibakar dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila?